Nama Zayan idol K-pop dari Indonesia mencuat dan mencuri perhatian. Karena perjalanan hidupnya untuk debut jadi idol di Korea tidak mudah. Sempat gagal saat mengikuti ajang pencarian bakat di Indonesia, dia malah sukses debut dengan boyband Zodiacs di Korea Selatan. Debut sebagai member boyband Zodiacs, pemuda berusia 22 tahun ini cukup menarik perhatian. Tak hanya karena ia berhasil debut di Korea, namun perjalanannya untuk meraih mimpi menjadi seorang penyanyi tidaklah mudah. Maaf banget, tapi kamu belum bisa lolos ke babak selanjutnya. Memiliki nama asli Muhammad Rifki Fahri Zayan, ia lahir di Tangerang pada tanggal 23 Februari tahun 2001 silam. Sebelum debut bersama 8 member lain di Zodiacs, Zayan menjalani masa trainee di agensi One Cool Jackso dengan 16 orang trainee lain yang tergabung dalam grup One Cool Jackso Newbies. Sejak Oktober tahun 2022, Zayan sudah diperkenalkan ke publik. Dia diperkenalkan sebagai salah satu anggota Zodiacs, boyband yang debut di tahun 2000. Menariknya, sebelum menjadi trainee di One Cool Jackso, Zayan pernah menjajal peruntungannya di dalam negeri. Ia pernah mengikuti beberapa ajang pencarian bakat dan kompetisi menyanyi yang terkenal di tanah air. Sebut saja Rising Star Indonesia musim 3 di tahun 2018, namun Zayan hanya bisa sampai di babak live audition. Setahun kemudian di 2019 Zayan mencoba ikut Indonesian Idol musim 10, akan tetapi langkahnya harus berhenti di babak eliminasi 3. Setelah gagal di tanah air, Zayan pergi ke Korea untuk mencoba peruntungannya menjadi idol. Karena seperti yang kita tahu, K-pop sangatlah digemari di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Setelah menjalani masa trainee beberapa tahun, akhirnya Zayan bisa debut sebagai member Zodiacs. Mimpinya jadi penyanyi yang tak bisa ia wujudkan saat berada di Indonesia, bisa diraih ketika ia keluar dari zona nyaman dan mencoba peruntungannya di luar negeri. Selamat ya Zayan, semoga makin sukses dan bisa mengharumkan tanah air. Demikian kabar untuk hari ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini.